Hai, saya Faisal Rudin dan kembali bersama Amanz, dan hari ini adalah video yang saya yakin ramai orang nantikan, tentunya kotak untuk iPhone 15 Pro Max dan juga iPhone 15 Plus. Apa yang beza? Apa yang menarik? Mari kita lihat. Jadi kita mulakan dulu dengan 15 Plus, dan model kat tangan saya ini jika saya boleh tengok ialah iPhone 15 Plus warna hitam 512GB. Seperti biasa, bila kotak-kotak iPhone ni, anda pasti dah tahu kat belakang ada dia punya tab. Mereka dah perkenalkan rekod ini sejak sekurang-kurangnya 4 tahun yang lalu. Hah! Ini adalah warna hitam. So, benarnya black dia, saya nak kata black pun tak black. Lebih nampak macam granite. Permukaan yang agak kusam. Saya expect benda ni sebenarnya berkilat, tapi saya salah. Dia agak matte black. Jadi, 15 Plus tahun ni, ada, saya rasakan ada dua benda paling signifikan berbeza. No, make that three. Pertama sekali ialah kamera. Kamera utama sekarang masih lagi dua, tetapi sekurang-kurangnya lensa utama dia 48. Kalau ada ingat 14 Plus tahun lepas, kameranya hanya 12 megapiksel. Kemudian akhirnya kat depan, boom, akhirnya dah ada Dynamic Island. Dah tak ada lagi takut yang diperkenalkan pada iPhone X 5 tahun yang lalu. Dan kalau anda tahu, okay, apa lagi beza? Well, screen masih lagi OLED, tetapi dia tak ada lagi 120Hz. Nampaknya promotion masih lagi eksklusif pada model Pro, dan ini kekal 60Hz. Dan akhir sekali, saya rasa the biggest change yang ramai orang nantikan, akhirnya ada USB Type-C. Dalam kotak seperti biasa, mungkin anda boleh agak, hanya terdapat kabel pengecasan USB Type-C, dan oh, dia adalah jenis braided, jenis yang kalau anda beli Apple MacBook Air atau MacBook Pro tahun ini, dia adalah jenis sama, iaitu tali yang bersulam, jadi ianya lebih tahan lasak dan tak ada lagi isu di mana ianya akan koyak. Bercakap tentang USB Type-C, pada 15 Plus ianya masih lagi USB 2.0, sama macam Lightning, tak macam pada Pro yang sekarang menggunakan USB 3. Seterusnya, dalam kotak ni juga ada beberapa manual, talam SIM, dan juga ada lagi stiker tak? Ada stiker lagi tak? Dan ada stiker. Kalau anda nak tahu, harga jualannya dekat Malaysia bermula RM4899 untuk 128, meningkat ke RM5399 untuk 256, dan kemudian RM6399 untuk 512. Jadi 128, 256 dan 512GB saja. Tengah kotak sekali dengan aksesori dia sekali, dekat tangan saya sekarang ialah silicon case. Jadi silicon case ditawarkan lagi untuk model 15 Plus. Jadi silicon ni masih lagi macam tahun lalu, masih lagi saya rasakan sedap di tangan, dan ada MagSafe bila kita masukkan for the first time. Tung, dia ada identification. Jadi anda tahu ini adalah produk asli. Jadi inilah rupa dia. Dan bongkok kameranya agak kecil. Keep in mind pasal kita akan buka model Pro kejap lagi dengan bongkok kamera yang orang kata besar. Saya tak tengok lagi. Saya akan bezakan dengan saya punya 14 Plus. Okey, kita mula nyah kotak untuk 15 Pro Max yang kami ada di sini ialah warnanya ialah blue titanium dengan size 1TB. Sama je dia punya pengalaman nyah kotak, tak ada beza langsung. Jadi sementara nak buka tu, saya ceritalah dia punya upgrade. Upgrade dia ialah pemproses A17 Pro merupakan chip paling berkuasa pernah mereka hasilkan sampai boleh main game macam PC. Kemudian, yes, ada lagi USB Type-C di bahagian bawah. Screen 120Hz berbeza dengan 15 Plus tadi yang hanya 60Hz saja. Dan bonggol kamera yang memang lebih besar nak banding dengan benda tahun lalu. Kalau kita boleh tengok side by side, lebih besar. Apa yang ada lebih besar di sini ialah kerana pada 15 Pro Max ini, akhirnya untuk pertama kali dalam sejarah Apple, mereka menggunakan sistem Prism, membolehkan anda melakukan zoom optical sampai 5 kali berbanding dengan 3 pada model tahun lalu, dan juga melakukan zoom digital sampai 25 kali tak silap saya berbanding hanya 15 sebelum ini, dan banyak bucu yang dibulatkan. Saya lebih suka gadaikan boxy, tapi dalam tangan actually lagi comfortable. Saya quite surprised. Dan satu lagi significant change tahun ni ialah akhirnya ada action button. Jadi action button ni bukan sahaja boleh nak bisukan peranti anda, tapi boleh anda aktifkan untuk lancarkan kamera ke, lancarkan aplikasi ke. Kalau anda tengok dekat YouTube, dah banyak dah orang buat untuk buat prank pun ada, siap bunyi macam-macam kan daripada alat kawalan ni. Dan satu lagi signifikan yang saya baru sedar sekarang ialah bezel. Bezel pada 15 Pro Max lebih nipis, hampir orang kata bezel-less nak banding dengan model tahun lalu. Dan macam kat kotak tadi, the same thing lah, kabel braided USB Type-C. Tapi macam saya cakap di awal tadi, USB 3 pada model Pro untuk kelajuan menghantar sehingga 10GB per second. Dan biasalah semua ada manual, ada talam SIM dan juga stiker. Baiklah, juga di tangan saya hari ini adalah beberapa aksesori. Dekat tangan saya yang ini sekarang ialah casing untuk 15 Pro Max, dipanggil sebagai fine woven case. Ini adalah orang kata
percubaan Apple untuk menghasilkan produk yang lebih mesra alam. Mereka dah tak hasilkan produk daripada plastik dan juga menggunakan produk haiwan. Jadi mereka katakan dengan ini mereka dapat mencapai sasaran mereka di mana tak nak lagi ada produk yang karbon positif. Mereka nak cuba karbon negatif menjelang 2030. Rasa macam baldu, saya tak tahu kenapa dia panggil fine woven. Kerana kalau kata kalau zoom boleh nampak ni kan. Tapi dalam tangan mereka termasukkan. Agak pelik sebenarnya pasal anda tahu baldu memang rasa macam baldu. Jadi kalau anda ada baldu sekarang pegang macam itulah rasa dia sebiji. Geli mana juga tapi cool pasal tak pernah orang buat before this. Dan akhir sekali saya juga ada fine woven wallet. Ini adalah orang kata macam last year di mana anda boleh letakkan card, boleh letak touch and go ke apa. Dan ianya compatible dengan MagSafe dekat belakang. Lekat bukan saja terus tapi juga kalau anda ada fine woven kan, dia compatible. Jadi anda boleh gabungkan kedua-duanya sekali. Atau kalau anda seorang yang lebih gung-ho, lebih berani daripada saya, anda boleh lekat saya terus macam ni jika anda nak. Jadi inilah nyakota untuk iPhone 15 Pro Max dan juga iPhone 15 Plus. Kedua-duanya dengan saiz skrin yang sama 6.7 inci. Mana satu pilihan anda? Tinggalkan komen di bawah seperti biasa. Jumpa pada waktu dan video seterusnya. Saya Fizharudin. Bye-bye.